nomor 6. Suatu benda bergerak, melingkar, berubah peraturan dengan posisi sudut, ya, teta t. Ini fungsi teta terhadap waktu, ya. Ini sama dengan 6t pangkat 3 min 5t kuadrat plus 2t. Nah, jika t dalam sekon, maka kecepatan sudut benda pada saat t 2 sekon adalah kecepatan sudut, itu adalah omega. Omega dalam t, ya, sebagai fungsi waktu. Ini adalah turunan pertama dari teta. Ya, ini sama dengan teta aksen, ya. Nah, ini kita turunkan jadi 18t kuadrat min 5 kali 2 adalah 10t plus 2. Ini analogi terhadap gerak lurus. Fungsi S, ya, kalau kita turunkan atau jarak kita turunkan jadi kecepatan. Nanti kalau ini misalnya kita turunkan lagi jadi percepatan. Oke. Ini kita masukkan langsung T-nya 2 second ini. Ya. Jadi 18 dikali T-nya 2, 2 dikuadratkan dapat 4 dikurangi 10 kali 4, ya. 10 kali 2, ya. Nah, yang dikuadratkan ini aja, ini nggak usah dikuadratkan, ya. Tambah 2. Ini akan sama dengan 72 dikurangi 20 tambah 2 sama dengan 54. Ya, jawabannya yang benar adalah yang C. Baik, ini pembahasan nomor 6.